Nah, Anda bisa melihat semua, inilah hasil panci presto 76 1 kintal. Ini baru setengahnya ini. Kita lihat satu demi satu dari ujung, pojok, pojok, tengah, terus ya. Ayo kita lihat-lihat dari ujung. Tampak bandengnya sangat mulus, tidak ada yang patah, tidak ada yang pecah, tidak ada yang patah ekornya, patah kepalanya, semua mulus-mulus ya. Anda bisa melihat semua, inilah penampakan hasil panci presto 76. Kita puter-puter, kita berkeliling, kita amati satu demi satu apakah ada yang hancur. Semua mulus-mulus nih ya, mulus-mulus, bagus-bagus, cantik-cantik, ayu-ayu, pokoknya menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini hari Rabu tanggal 25 September kita akan meresto satu kintal. Diperkirakan ini akan 7 panci yang akan naik hari ini. Kita naikkan lagi kloter yang kedua. Ini adalah kloter kedua. 3 presto lagi. Tadi 3, sekarang 3, sudah 6 panci. Dan akan saya buktikan kepada Anda semua bahwa inilah hasil dari panci presto 76 yang sudah terkenal anti hancur. Mari kita lihat-lihat seperti apa hasilnya. Nah, Anda bisa melihat semua, inilah hasil panci presto 76 1 kintal. Ini baru setengahnya ini. Kita lihat satu demi satu dari ujung, pojok, pojok, tengah, terus ya. Ayo kita lihat-lihat dari ujung. Tampak bandengnya sangat mulus, tidak ada yang patah, tidak ada yang pecah, tidak ada yang patah ekornya, patah kepalanya, semua mulus-mulus ya. Anda bisa melihat semua, inilah penampakan hasil panci presto 76. Kita puter-puter, kita berkeliling, kita amati satu demi satu apakah ada yang hancur. Semua mulus-mulus nih ya, mulus-mulus, bagus-bagus, cantik-cantik, ayu-ayu, pokoknya menarik ya. Dan ini yang kita lihat yang ada di atas, kemudian ada yang di loyang-loyang yang belum sempat saya tata ini karena udah banyak banget ini ya, banyak banget ini. Nah, buat Anda semua yang belum menonton video Sevadi apa kelebihan panci presto 76 generasi kedua, bisa melihat ya, nanti ada testimoninya. Testimoninya untuk meresto bandeng tidak akan hancur, untuk meresto ayam tidak akan hancur, bisa untuk menggoreng fried chicken dan berbagai macam gorengan-gorengan, dan bisa untuk mengukus, juga untuk merebus kentang, merebus kacang dan sebagainya, juga bisa mengukus kacang lah, pokoknya serba guna. Dan kali ini untuk mensterilisasi, sudah saya buktikan di channel Sevadi bahwa alat ini memang sangat-sangat serba guna. Jadi panci presto ini lain daripada yang lain yang ada di pasaran ya. Kalau Anda banyak sekali yang curhat-curhat atau sharing-sharing dengan saya bahwa chef saya sudah membeli panci presto 2 juta, 3 juta, 1,5 juta, hasilnya hancur, untuk ikan hancur, untuk ayam hancur, pada menyesal akhirnya membeli paket panci presto 76. Dan mohon maaf, untuk panci presto 76 ini sangat-sangat antri karena ini saya mengirim untuk seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Jadi kalau untuk Anda yang berminat, mohon maaf agak antri. PO untuk pembuatan prosesnya bisa 2 minggu sampai 3 minggu tergantung antrian ya. Oke ya, akan saya buktikan dan ini akan kita kini memasak enak gak perlu bingung. Telah hadir Super Gamo, olahan tulang lunak praktis dan nikmat. Bahan pilihan berpadu dengan rempah Indonesia membuat semua ibu bisa memasak enak untuk keluarga setiap saat, setiap waktu. Super Gamo, lengkap cinta keluarga Anda.